Pengukuhan pengurus Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai atau HIKA kepada Tuan Asanul Arifin untuk dapat membacakan susunan pengurus HIKA. Disilakan. HIKA, Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai. Surat keputusan nomor 003 garis miring HIKA garis miring 4 Romawi garis miring 2017 dengan nama Tuhan Yang Maha Esa mengingat dan seterusnya menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama menetapkan serta menentukan seluruh daftar nama personalia kepengurusan organisasi Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai yaitu HIKA sebagai yang telah tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat dari dianggaplah memiliki kecakapan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana jabatan yang diamanahkan kepadanya. Kedua, kepada seluruh nama tersebut sebagaimana poin 1 di atas agar menjaga nama baik organisasi dan secara bersungguh-sungguh mewujudkan serta merealisasikan pelaksanaan visi dan misi maupun program kerja HIKA secara kedepannya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Dumai pada tanggal 22 September 2018 Ketua Umum Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai Muhammad Nasir. Susunan pengurus Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai. Dewan Penasihat Wali Kota Dumai. Ketua DPRD Kota Dumai. Dewan Pembina Datuk Zainal Effendi, Datuk Hendrawan S.A.M.M., Datuk Arlis S. Sos M.M. Untuk nama-nama yang disebutkan di bawah ini harus segera maju ke depan. Ketua Umum Muhammad Nasir. Wakil Ketua Umum Masdi Sudarmanto. Sekedar sepuluh Aswardi. Wakil Sekretaris Satu Teddy Hotman Pardele. Wakil Sekretaris Dua Jana Maya Sari. Bendahara Teddy A. Wakil Bendahara Rosi Janita. Tugas Pak Mudi
Jan Padli, Anggota Jufri Gorgon, Anggota Sri Wahyuni Wita, Anggota Wan Halima Tusardia, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Jalan Mitra, Wakil Arfi Sinaga, Anggota Lufthansa, Anggota Eko Ramadan, Anggota Hedi Yanto, Anggota Rusiana, Ketua Bidang Pelatihan Embra, Wakil Suryadi, Anggota Afri Toni, Anggota Joel Henry, Anggota Paul Yudi, Anggota Rani Abdi, Anggota Ruslan, Bidang Hukum Selamat Yadi S.Pi. Ditetapkan Hidumai pada tanggal 22 September 2018 Ketua Umum Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai Muhammad Nasir. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami syukur dan terhormat Wali Kota Dumai untuk pengukuhan pengurus Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai atau HIKAR. Kepada Tuan Zulkifli A.S. disilakan. Selanjutnya kita foto bersama.
Sambutan Ketua Heyat Terpilih kepada Tuan M. Nasir, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Burung malam sebelum berbuat hingga sektor di pohon arka. Sambunglah salam serta sembah dari kami yang dipercayakan sebagai ketua hikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai serta Ibu. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Haji Samsudjarah S.I. beserta rombongan selaku gubernur terpilih beserta ayah dan adik Puan Haji Abu Bakar. Yang kami hormati Tuan Perkepinda Kota Dumai. Yang kami hormati Tuan Dewan Penasihat Tingkatan Keluarga Kabupaten Siak. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Siak Dumai. Yang kami hormati Tuan Ketua Himpunan Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Camat atau Ibu Camat Kota Dumai. Yang kami hormati Asosiasi dan organisasi yang hadir para santri yang berada di Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak-bapak, perwakilan perusahaan-perusahaan yang hadir pada saat ini. Dan yang kami undangkan Dewan Pembina kami Datuk Haji Zainal Effendi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, cucu, tua dan perempuan yang dimuliakan. Yang kecil tidak kami sebut dengan yang besar kami bawa pulang. Yang Raja dengan Daulat yang datuk dengan kuasanya, yang lubalan dengan kuasa yang pembunuh dengan bunuh, yang alim dengan kita berubah, yang cerit dengan cintikianya, yang tua dengan tua, yang muda dengan tangkahnya. Bahkan kata orang tua-tua yang berdalam memberi tua, yang adat menghukum hidup, yang alim menghukum syarat, yang cerdik tidak menunda, yang berani berlapis dada, yang tua berjalan mana. Puji dan syukur kita panggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama bersilaturahim di tempat ini. Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, pertama kita kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin. Selawat dan beriring salam, mari senantiasa kita ringankan lisan kita, panjatkan kepada Allah hidup dan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cucu-cucu dan perempuan yang akan hormati, berdirinya Himpunan dan Tenaga Kerja Kota Dumai ini atau yang disingkat dengan HIKKA, atas dasar musyawarah kami sebagai mantan-mantan pekerja di seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai ini yang mempunyai pengalaman, hal ini kami lakukan karena kurangnya kesempatan bagi kami tenaga kerja terumai, khususnya yang skill, yang untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Selama ini kita sebagai tenaga kerja Kota Dumai selalu menjadi penonton di negeri sendiri. Maka oleh sebab itu kami ketika akan merangkul kawan-kawan kita semua untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai. Syukur alhamdulillah, proses pemilihan sudah berlangsung secara benar, penuh dengan filterisasi atau penyaringan hingga berujung pada sosok yang sudah terpilih dan pilih oleh kita semua. Itu merupakan wujud dari sebuah demokrasi. Bukankah musyawarah serta aparasi dalam hal ini diutamakan, apalagi hal yang berkaitan dengan pemilihan ketua, dari mulai pemilihan sampai pemilihan kandidat, sampai menjadi calon ketua dan hingga menjadi ketua sah pada saat ini. Dan syukur semua sudah selesaikan secara dengan musyawarah. Pada hari ini kami
telah diamanahkan oleh kawan-kawan sebagai ketua umum Himpunan Tenaga Kota Dumai. Mohon dukungan semua pihak, terutama Bapak Wali Kota dan juga kepada dinas-dinas yang terkait masalah ketenaga kerjaan. Tanpa dukungan dari pemerintah, kami tidak akan mampu melakukan apa-apa. Maka di sini sekali lagi kami memberikan ribuan terima kasih atas dukungan semua pihak terhadap kami di Ketenaga Kota Dumai, khusus bagi kawan-kawan pengurus dan anggota baik yang berada di Dumai, di Lubuk Kaum, Pelitung, dan yang ada di daerah-daerah lain untuk bergabung dengan kami. Pada saat ini Himpunan Tenaga Kerja sudah berdiri di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk 9 dan Kecamatan Dumai Kota. Dan selanjutnya akan menyusul lagi kecamatan-kecamatan yang lain untuk membentuk perwakilan-perwakilan, agar kita semakin solid memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Kota Dumai. Bapak Wali Kota yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Haji Samsuar beserta Wakil kami, Bapak Wali Kabupaten dan seluruh petinggi-petinggi Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Kabupaten Siak pada hari ini hadir bersama-sama kami hari ini. Sekali lagi, tiada kata yang lebih pantas diucapkan. Terima kasih yang terhingga kepada semuanya yang hadir pada siang ini. Terutama sekali, terutama kepada Pak Wali Kota dan Bapak Gubernur terpilih kita yang telah berkesempatan hadir pada saat ini. Kami merupakan suatu semangat yang luar biasa bagi kami untuk memodal kami berjuang ke depannya. Mudah-mudahan hendaknya kita bisa bekerja sama, khususnya pengurus. Kami sangat mengharapkan agar selalu solid dan kompak dalam memperjuangkan hak-hak kita dan teman-teman kita yang belum bekerja. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku ketua. Atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya katakan, buah alpukat, buah pepaya tidak sama dengan buah durian. Kita jadikan diri kali ini ke depan berjaya, bebaskan Dumai dari pengangguran. Selamat menikmati. Terima kasih.